Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat 23 Februari ya. Di pukul 2 tepat siang hari ini kita mainkan guys bro ya. Terang amat ya. Mantap nih suasana lighteningnya. Ya, Kang Nur di Indramayu sudah berangkat, Pak Saiful di Cilacap juga sudah berangkat. Ya, sebentar saya minta resinya dulu ya. Soalnya tadi enggak sempat sih. Ya, buat Kang Deddy Kenzi. Sorry, kemarin kita mainnya di account yang satu lagi. Account yang ini terblok ya. Terblok mungkin ada, nggak tahu juga ada hack atau apa, saya nggak tahu. Bang Deddy Kenzi di Bukit Tinggi. Ah, ini dia nih Om Ded. Om Deddy Kenziku di Bukit Tinggi ya. Size 32 Om Ded ya. Size 32 selvet berwarna ice blue belel. Ya, dia lebih belel dari yang saya pakai ya, lebih belel ya, lebih keren ya. Selvet dengan list di, kalau selvet Levi's dia di dalam Om Deddy. Ya, kalau selvet Lois di luar, ada juga yang di dalam selvetnya, cuman ini yang posisi di luar. Hanya ada size 32, hanya ada size 32. Ya, silakan Om Dedku. Kemarin dari hari Jumat, baru Jumat lagi saya spill tuh. Makanya langsung ke WA aja, WA kita tercantum di kolom komentar. Atau bisa dicatat di 0852-899-28524. Buat mas-masku yang bertanya di YouTube atau di Sorry. Ya udah Kang Nur ya, udah berangkat. Mas Saiful udah berangkat, Bang Andri, Bang Tony, Bang Heri juga siap berangkat, tinggal menunggu transferan. Bang Sultan, mohon maaf, kita di sini ngambilnya walaupun abang langganan tetap kita ya. Mohon maaf sebelumnya, kita tidak bisa memberikan bonus jika pembelanjaan di bawah 1 juta ya. Begitu bonusnya juga sudah kita tentukan, tidak bisa dari pihak pembeli yang menentukan. Bisa boncos kita orang bilang. Bang Deddy Kenzi di Bukit Tinggi. Kok Mas Bro? Mas Bro, Ajib Mas Bro. Ya. Om Ded, Ajib Om Ded ya. Selvet. Dia lebih tajam, lebih pekat. Thank you lope-lopenya dibanding yang saya pakai. Ya, saya pakai tipenya bukan selvet, slim fit streets biasa. Kalau ini berbahan biasa, tidak melar, berpotongan kaki mengecil ke bawah, slim fit. Ya, tago. Mas Ded, tago. Tago warna, nah, kantong samping lagi kan, kantongnya samping lagi ya. Ya silakan Mas Ded ya, atau lanjut di WA kita, ada tercantum di kolom komentar kita Om Ded ya. Ada tercantum di kolom komentar kita, silakan Om Ded cek di kolom komentar. Baik itu Om Ded nontonnya kan di Facebook ya, ada di kolom komentar. Silakan Om Ded. Kang Nur udah berangkat kaos juga ya, yang brem ya, yang merah juga udah berangkat ya. Kang Denny Oji caringin Sukabumi terus dibejakeun ke orang mah. Sok cokot ieu mah teu dicokot. Lari akhirnya ke Indramayu. Siapa lagi yang kemarin cek-cek minta di Ipandra, Ipandra di Lubuk Linggau 2 ya. Size-nya dulu Pan. Size-nya size berapa? Nak size berapa? Ya 29 kah 32 celpennya ya. Bang Suradi Godek, kita enggak punya XXL. Kemeja kita enggak punya XXL. Paling gede XL. Seukuran saya maksimal 90. Tapi kalau kemeja bisa lebih besar dia, ya. Karena kemeja rata-rata dia, sebentar saya perlihatkan ya. Ini L saya muat ini. Ya, ini L saya muat. Lebar dadanya gede 120. Ya, Bang Suradi Godek ya. Lebar dada 120 diukur dari bawah ketek ke bawah ketek lagi. Ketek kiri ke ketek kanan ya. Jadi lebar, dia besar, besar. Kalau kaos memang potongannya slim fit jadi harus XXL, tapi kalau ke meja XL cukup saya rasa ya. Om Suradi Godek di Bengkulu ya, silakan. Buat guys bro semua sekali lagi yang nonton, baik itu di blogger, kaskuser, Twitter serta Instagram, apalagi YouTuber, hanya jual yang ori. Hari gini masih ditanyakan yang ori enggaknya, saya bingung. Puang, habis lebaran yang puang ya, kita mainkan. Jangan lupa bawa untuk minum puang. Jajah, beko si padal aja si anjang tuh ya kan. Ngopi dulu kita empuang. Ya sekali lagi ya guys bro ya. Biasa dalam setiap live kita sebutkan no COD terus. Tapi setiap hari orang bosen juga dengernya. Pahami aja sendiri. Pelajari dulu live-live kita dari bulan ke bulan, tahun ke tahun.
dari mulai kita live itu selalu kita sebutkan no COD. Ya, yang mau COD ngopi-ngopi dulu lapak sebelah. Yang nanya ori ngopi dulu di lapak sebelah karena berarti tidak menyimak live kita. Padahal di live kita selalu menerangkan walaupun 1-2 detik. Makanya kita harapkan agan-agan semua ya saling inilah kita, saling biar enggak sama-sama merepotkan gitu. Padahal gampang, tinggal cek video call, mana dia orinya, Bang? Saya pengen tahu. Kan gampang dibanding chat-chat begitu responnya lama ntar ya. Waktu di Musirawas, tahu. Lagu lagi kosong nah. Nah, berarti kapan lah masuk dalam kategori blocklist? Iya. Jadi chatting 2 hari hilang, 3 hari nongol lagi itu udah termasuk kategori unseriously, tidak serius. Ya kita tidak mau direpotkan, kapasitas perangkat kerja kita itu terbatas kan, ya. Memori 256 itu ibaratnya ngot-ngotan dia kalau buat nge-up status atau apa. Jadi yang rugi kita juga. Makanya kita harapkan keseriusan agan-agan. Bang Deddy Kenzi di Bukit Tinggi, di Pekumbu apa di Bukit Tinggi ya? Tadi Lambo spill, silakan. Wa Udin, Slim Fit aku ambil 2 size 28 Slim Fit ya. Oke, Wa Udinku di Medan ya. Wa Udinku sebentar Wa'ku ya. Aku spill dulu Wa ininya Wa, cara transaksinya Wa. Sebentar Wa. Wa Udin Belko itu. Ya Wa, sebentar Wa. Aku ini dulu Wa. Aku spill dulu cara bertransaksi. Bang Budri Putra Utama Pekanbaru ya. Paket sudah sampai di Sleman ya, Jogja. Buat anandanya Guntur ya, yang kuliah di Jogja. Thank you banget Wak Bud, sudah berlangganan di Gudang Lois. Diharapkan kepada para alumni kita juga ya, ada sesama alumni ya, silakan aja. Salam buat ini Wak Opik ya. Wih, banyak nian ininya, apa lopi-lopinya. Silakan aja. Ya. Salam buat di bawah mall yang pasti harga ya Wa Udin Belko di mana ini Wa Udin kita ini, monitor dulu Wa Udin, udah lama nggak belanja Wa Udin kita ini ya. Wa Udin Belko sebentar Gans Bro ya, abang yang bertanya 08124960715 ini kayaknya nomor timur ini, sudah nguni merapat, sudah cek di Google Maps itu, nguni ketik Gudang Lois original. Tadi saya suruh share log panggungnya itu toh, jadi nguni tinggal cek saja atau video call pas saya. Jadi terpakai lama-lama, tong cuma buka 3 jam. Jadi buat para Loiser Nusantara dari Sabang sampai Merauke, Gudang Lois hanya operasional 3 jam saja. Setengah jamnya kita habiskan untuk berlive ria, yang tujuannya tidak lain tidak bukan, bukan hanya penjualan. Tapi kita lebih mengutamakan kepada product knowledge, edukasi, informasi, dan lain-lain. Jadi buat agan-agan yang apa terlalu mempertimbangkan terlalu lama, akhirnya kelewat. Perlu agan-agan ketahui, stok di Gudang Lois, ya, mungkin berlipat banyak dibanding matahari. Ya, kami tidak mau bilang kita lebih dari Depth Store atau apa, tidak. Satu model bisa mencapai 50-100 model, satu size. Satu size, contohnya ini aja nih, 32, satu tumpukan 50, 100 model kan. Apakah mungkin saya harus memotokan buat agan-agan yang belum pasti untuk bertransaksi 100-100 modelnya? Om kirim gambar, tapi size-nya nggak disebutkan. Om gambarnya, pick, gambar, pick, bingung kita jadinya. Tolong sebutkan sizing yang mau dipesan, celpen, kaos atau apa. Fokus di produk yang mau dipesan, jadi tidak ngacak. Kalau hanya foto yang mana, sebanyak ini barang foto yang mana dulu, ya. Biar saya juga nggak ikut keblinger jadinya, Wak. Kalau hanya sekedar cek harga nggak masalah, tahu kita ngasih harga kan. Tapi kalau cek foto, cek ini, Bang Ahmadilah Bang, Bangkalan, wih, wah bodai, mantul jaket mantul. Mau lagi kita sikat lagi ada lagi, tenang aja. Kang Udin, Kang Deni Oji caringin tos barangkat nu beureumnan tos CF dicokot ke Kang Nur Indramayu tos dibejakeun ka urang. Bang Hari Ana Maria di Parung, mohon maaf tadi saya sudah di gerai juga, saya sudah baca. Pokoknya
saya monitor terus. Saya monitor sampai barang ke tangan. Ya, keselip kayaknya di Bogornya, di drop point Bogornya. Karena itu criss-cross. Criss-cross itu harusnya ke Cibinong, dia lari ke Bogor. Nah, di Bogor ini karena bukan tujuannya, ditumpuk. Nah, itu dia lagi di... Kita follow up terus. Saya menggaransi jika barang tidak sampai ke tangan Bang Hari, saya ganti. Jadikan live ini pegangan. Ya. Jadi seperti itu Bang Hari. Kita sangat-sangat betul-betul menghargai pelanggan ya. Betul-betul menjaga jangan sampai pelanggan itu merasa dirugikan. Tidak sama sekali. Ya, tidak ada niat kami untuk, karena itu sudah berurusan dengan ekspedisi, kami sendiri pun enggak paham. Ya, keselipnya di mana kami enggak paham. Baru ini nih, padahal paket yang sama hari yang sama sudah duluan nyampe kaos sama sweater ya. Aduh, jadi liar jadinya. Sebentar guys bro ya, Wa Udin ya. Saya sibuk balas ini dulu karena via chatting kayaknya belum dibaca juga sama Wak gengku ya. Wa Udin mana Wa Udin ini? Udin. Bang Ahmad sudah, Bang Ipandra juga sudah. Bang Saiful udah berangkat ya, sudah di Godek XXL enggak ada. Mana dia Bang Udin? Nah, Mas Udin Medan ya. Wa Udin, kalau monitor live saya silakan ketik hadir ya. Size 28 pendek slim fit. Oke, siap. Kita jabanin guys bro ya, kita jabanin slim fit dulu, kita cek dulu ya. Mudah-mudahan 28-nya masih bertebaran warna hitam. Satu hitam. Dua. Ada hitam juga, hitam chinos. Wah, ini kok habis juga hitam chinosnya. Terus kok ada slim fit, ada 1 2 3. Nah, rasain. Rasakan hitam si hitam menebar pesona si hitam. Yang berukuran 28 di luar dari request Pak Udin kita di mana ini? Di Pak Udin kita di mana ini? Di Langkat kayaknya ya. Oh bukan, Udin aja. Udin Belko, tapi di mananya saya lupa ini. Yang pasti langganan kita di Medan. Ya. Wa Udin silakan monitor di live kita Wa Udin, ya. Bisa langsung chatting. 28 pertama berbahan biasa slim fit, potongan slim fit. Buat yang berukuran 28 silakan ngacung aja ya. Holograman, kita tidak menjual yang label putih berkali-kali ya. Barcode 599 kita hanya sell di sini 349. Teng-teng kita sudah mulai guns bro ya ke produk. Basa-basi sudah kita lalui, cuman sebatangnya belum ini. Nanti dulu kita gaspol di produk dulu. Size 28 berwarna hitam, potongan seperti yang terlihat, ada list di kantong belakang, kecil, Spanyolnya kecil ya. Di depan keker ya, motif kantong depan keker. Ya. Kantong sebelah kiri keker. Motif belakang juga keker. Ya. Barcode 599 kita hanya sell di sini 349.500 alias 3,5. Yang berlokasi di Jabodetabek kita free-kan ongkos kirimnya. Ya, size 28 gasken 123321 colek Bang Udin di Medan. Bang Udin Belko. Belko apa Beko ya? Ya, Bang Udin monitor. Kayaknya enggak buka ini dia. Ya, Bang Udin ya, size 28 hitam. Ini yang berbahan biasa. Guys, sebentar guys, bro, sembari monitor ya. Saya langsungan aja direct ke Bang Udinnya. Ya, size 28 berbahan biasa, tidak melar ya. Hitam pekat, gaskan size 28. Slim fit ya. Slim fit size 28 ya, barcode 599, kantong depan. Ya. Ini yang pertama ya. Jadi seperti ini pola transaksinya guys bro ya, sembari kita mempertontonkan juga cara bertransaksi. Kalau nggak COD gimana itu om? Agan perhatikan ya. Ini ada pertanyaan dari, anggap aja dia bukan pelanggan, calon pelanggan ya, kita coba spilkan ya. Yang kedua, beda motif, beda bahan. Ini berbahan melar dengan motif kantong seperti ini. Kalau yang tadi motif kantongnya begini. Beda ya, jelas beda perbedaan ya kemudian ya. Ini berbahan melar, yang di bawah tidak melar. Kalau yang ini belakangnya seperti ini. Ya masing-masing video saya detailkan ini. Size 28. Jadi guys bro seperti itu guys bro ya. Setelah agen minta foto kita videokan detail, langsung diproses, langsung transaksi, langsung transfer. Ya. Ini saya lagi live kebetulan makanya saya kirim link live-nya. Ini yang ketiga.
keker surker, wis mantul, mantul surantur ya. 3 piece bisa muat 2 kilo ya. 2 piece 2 kilo juga, 3 piece 2 kilo juga. Ya, slim fit stretch. 2 melar, 1 bahan biasa. Ini yang bahan biasa motif kantong. Yang 2 yang dua lagi bahan melar ya. Oke. Okay. Sudah. Sudah padat. Belum sih. Belum sih. Mana gila sih ini? Nunggu dulu 5 menit atau 10 menit dulu? Iya. Gak apa-apa, nunggu dulu sebentar. Lagi lagi buru-buru gak enak aku. Tapi harus diganjel. Mana nih? Tenang. Paling harus 10 menit. Tunggu sebentar ya. Ya guys bro ya, ini makan siang aja sampai kita ngebela-belain live-nya ya. Ya Wak Udin. Wak Udin di Medan ya, silakan. Wak Ahmadi di Labang Bangkalan, luar binasa. Ya luar binasa. Paket sudah nyampe. Thank you ya. Rangga Wijaya. Ya. Nama Facebooknya Rangga Wijaya, guys bro ya. Untuk guys bro semua, sekali lagi ya, kita yang mau merapat ke lokasi kita seperti Bang Dodi Cirebon tadi ya, tanpa konfirmasi, untung saya pas baru balik Jumat ya. Bang Ahen, Ko Ahen, haiya. Oe bisa besok Sabtu jam pagi lah ya, pagi ya. Oe datang ke pool Oe situ sana di Kalideres ya. Jam 8 pagi insya Allah ya. Oi jalan jam 8 pagi. Pokoknya ente orang siapkan unit semua dengan dokumen. Jadi saya ndak bola balik. Oi ndak bola balik lagi pasar bu. Kok ahem, colek dulu. Stok buat lebaran soalnya ya. Jadi guys bro yang ingin menjual unit atau ya jual aja lah kalau nyari. Saya nggak mau lah karena stok juga sama kayak Lois. Perputarannya cepet. Jadi kalau sekedar, info ini barang ini. Jadi di luar Lois, makanya kita nggak bisa standby di Lois terus. Karena kebetulan aktivitas kita ada di luar yang berbentuk, yang berbentuk apa aja lah pokoknya. Ya, Bang Udin Beko ya, size 28 ya. Langsung lanjut di WA, seperti itu kan. Prosedur transaksi ada di kolom komentar. Saya rincikan satu persatu. Agan chatting, Om. Tolong size 28. Setelah agan chatting itu saya akan jembreng seperti yang barusan saya lakukan ya. Setelah itu agan lakukan pilihan ya, size 28 umpamanya karena dia minta hitam, saya stok hitamnya ada 3 model. Selebihnya ada sekitar 100 beda semua modelnya. Tapi fokus beliau bertanya hitam 28. Enak kan? Jadi kita spill sesuai yang ready aja, 28 hitam, bread. Setelah itu beliau pelajari. Dan kita tidak menanti, menunggu besok transaksi atau apa, tidak. Yang sudah mencet kita berarti sudah siap untuk transaksi. Lebih baik seperti itu saya tegaskan dibanding nanti-nanti. Kenapa kita tidak menunggu nanti-nanti atau besok-besok? Karena alasannya ini kan, coba berpositif, coba diperhatikan. Begitu tadi barusan saya sudah spill ini, agan belum mau transaksi tapi 2 hari lagi atau besok, tiba-tiba jam 3 sore, jam 4 sore datang telepon. Om saya butuh yang 28 hitam, slim fit. Saya gak megang uang Anda kan, jadi saya jual. Siapa yang duluan bayar? Sudah, saya kirimlah yang mesen jam 3 tadi. Tiba-tiba yang minta gambar barusan, besok telepon. Om, saya udah transfer. Kejadian lagi. Itu dia, makanya kita nggak bisa foto, nggak bisa tarsok-tarsok. Nggak bisa banget kan, nggak bisa banget. Putarannya, waduh, bener-bener. Ya. Saya udah transfer om, kemarin kan si om udah ngirim gambar ke saya atau apa. Akhirnya apa, berdebatlah kita. Sementara, sisa size 33 ini taruhlah diambil sama orang yang jam 3 itu 2 biji gitu ya, 2 piece ya. Tinggal satu ini dia nggak mau, ya udah saya kembalikan transfer. Gak mau om, saya mau yang kemarin. Lah gimana, saya gak megang duit ENT gimana ya. Jadi seperti itu, jangan sampai kita terjadi clash dari hal-hal yang teknis seperti itu. Agan minat gerak cepat, satset satsot. Slogan itu bukan tidak ada arti, artinya itu kan ya. Baik yang nonton di YouTube, baik yang nonton di Instagram, apa di Kaskuser, Blogger, Instagram, Twitter ya, satset satsot itu tujuannya itu kan. Jangan sampai kami dapat komplain gara-gara foto-foto doang. Kirim foto, transaksi 2-3 hari, begitu ditinggal, sudah. Contoh aja, Kang Deni Sukabumi, Caringin, Nubereumna. Nukamarin tos di
udah saya sodorkan tidak mau, beralih pilihan. Tiba-tiba barusan ada yang bel merah. Jadi kalau Kang Deni caringin, sok numberumna kirim deh om. Oh, wow. Real, tidak ada rekayasa. Real, tidak ada tipu-tipu. Ya buat Gansbro-Gansbro semua yang masih meragukan, mohon maaf ngopi-ngopi dulu kita. Ngopi-ngopi di lapak sebelah sembari kita narik setengah batang dulu ya guys ya. Selanjutnya kita masih main di edisi Celpan juga ya. Yang mau edisi apa aja, kita dari Celpan kemeja, kaos, jaket, sweater ada. Ya, jadi yang mau apa aja, makanya kita bukan hanya sekedar produk celana doang. Ya, apa aja. Ya, colek lagi Bang Ajirian ya. Hati-hati di jalan, sehat selalu ya. Kalau sempat Jumat silakan nanti, kalau enggak sempat silakan kapan aja. Ya, ini salah satu pelanggan fanatik kita, belum diambil barangnya, duitnya udah ditransfer. Sama kayak Wakbud putra utama kita di Pekanbaru ya. Yang percaya-percaya, yang tidak mah ya seperti itu. Kita enggak bisa kasih ini. Kita enggak bisa kasih pemaksaan ya. Silakan, tapi kita juga enggak mau disalahkan. Begitu sudah kita kirim gambar barangnya sold, agak nyalain saya enggak mau ya. 29 pendek new article. Ini kemarin siapa yang minta kemarin kirim gambar tapi yang labelnya label warehouse. Kan saya berkali-kali bilang, saya enggak jual yang label begini. Ya. Kemarin ada siapa yang Zulfikri di Musirawas apa di mana ya? Banyuasin ya kalau enggak salah ya. Ayo Dindo, colek dulu Zulfikri di Lembang ya. Nah, kapan kemarin nak ngirim barang motif ini kan? Size 29. Tapi labelnya label ini. Kita enggak jual yang label ini. Kami enggak jual yang label ini. Coba perhatikan ya, Dindo Zulfikri ya. Di bawah tulisan do not remove this tag. Yang nonton baik di YouTube dimanapun berada, saya jelaskan ya. Agan tinggal ketik di Google, artikan kata di bawah ini. This product is quality defect. Ya. Size 29. 345 Mas Dava. Mas Dava kan udah chatting sama saya kemarin ya. Iya, 29 345. Agan-agan yang bertanya harga, kita fix bazar itu tidak berubah. Panjang 349, pendek 345. New article silakan cek di Matahari atau dimanapun ya. Holograman murni. Ya. Kita tidak menjual yang label begini. Nah yang kemarin dilempar ke kita adalah label yang begini. Om ada yang motif ini, tapi labelnya ini putih. Kita nggak jual yang ini. Ya sekali lagi ya buat agan-agan yang bertanya, baik yang nonton dimanapun tolong dipahami. Kita hanya jual barcode-an ya. Real 29, tidak usah ragu, kami garansi. Ya Real 29, garansi ori, garansi reject. Ya garansi ori, garansi reject. Ya, barcode 549, kita di sini hanya 345. Mas Dava mau, kalau mau langsung screenshot, langsung chat ke WA admin kita, langsung kita proses siang ini. Maksimal jam 3, ya. Transfer maksimal jam 3 karena pemberangkatan dia setengah 4 setelah asar ya. Size 29. Ya, motif depannya, kantongnya. Ya, siapapun yang berukuran 29 yang duluan transfer silakan. Kita di live tidak menunggu transaksi. Siapa cepat dia dapat, ya. DKI free ongkir malahan, ya. DKI free ongkir kalau transaksi pada saat live. 29 pertama kan, ya. 123 123 321, ya. 29 berikutnya warna biru dongker. 29 berikutnya warna biru dongker, ya. 29 berikutnya kantong depan miring warna biru dongker ya. Yang doyan biru dongker gasken ya. Ya, Mas Muhammad Dava gimana? Gelem-gelem ora gelem? Ya, kalau enggak kita lanjut next lagi ya. Size 29 berikutnya next black garment. Black garment 29 berikutnya black garment ya. 29 lagi black garment. Mang Solihin di Koja Tanjung Priuk 29 pendeknya masuk. 29 pendek Mas Solihin di Koja ya, silakan. Banyak size 29 yang ya, makanya saya bilang kalau Anda bertanya silakan ke WA aja
biar kita detailnya kita videokan gitu ya, dibanding hanya chatting di web, di messenger atau di marketplace gitu. Capek kita chatting-chatting gitu. Nomor WA sudah kita cantumkan buat para loiser yang di YouTube, yang di apa, di Kaskuser, blogger, Twitter, Instagram. Setiap iklan kita pasti mencantumkan nomor kontak ya. 29 berikutnya motif kulit mantulita ini. 29 lagi mantulita lagi. Yang berukuran 29 di screenshot kan. Motif ripet style. Ripet style itu semi gaul dengan apa? Dengan corak sobek-sobek dikit ya. Asli ya, bukan sobek dibuat-buat, enggak. Asli pabrik ya. Hanya berada di ujung-ujung kantong, ajib ya. Ya, ada motif kulit di pegangan gesper di tengahnya ya. Size 29, real. Ya. Cuman ada satu piece. Mana yang duluan aja? Black Wash 29 lagi. Yang duluan yang mau screenshot gaskeun, kirim ke WA kita 0852899-28524. Live kita hanya bermain setengah jam, kita enggak lama-lama. Jangan ditunggu, jangan tunggu lama-lama. Si biru Levi's, ajib dan mantul, kulit di ujung kantong, berikut kulit di belakang kantong dikit, pemanis. 123321, yang mau transaksi, yang mau order, silakan di screenshot yang mana maunya, kita langsung proses, gak pakai lama ya. Bang Saiful di Indramayu, di Cilacap, thank you ya. Yang berukuran 29. Ini kita hanya spill sebagian contoh dari celana pendek yang ready. Ready kita 28 sampai 40. Apa yang kita spill di 29 belum tentu ada di 28. Apa yang kita spill di 28 belum tentu ada di 40. Apa yang kita spill di 40 belum tentu ada di 36. Jadi seperti itu guys ya. Makanya dia bisa murah dan kita selalu arahkan sat-sat-sat-sat gunanya biar yang ditanya itu fokus. Yang ditanya itu fokus. Contoh ini aja nih. Ini 32 new article, belum tentu ada di 38, belum tentu ada 34, belum tentu ada di 28. Jadi kalau agan-agan yang bertanya, kirim foto-foto yang mana? Kadang-kadang saya kirim aja, dia suka size 28-nya, Om. Ternyata ini cuma ada 32. Akhirnya apa? Buang waktu kan? Iya, kan cuma sekedar nanya, Om. Kalau sekedar nanya, kita di awal live sudah kita bilang, pelajari dulu live-nya biar agan-agan tidak membuat kesibukan bagi para host-nya gitu ya. Selaku penjual kita juga mempertimbangkan waktu. Contohnya aja begitu live kita hanya main setengah jam. Jadi agan-agan yang ingin memanfaatkan waktu live, silakan. Mas Dafa masih hadir enggak? Kalau hadir silakan Mas Dafa. Ya. Bang Udin Medan gimana, Bang? Ini salah satu praktek yang saya ajak beliau untuk. Yang biasa aja jangan melar. Jika agan-agan tidak video call, saya yang video call. Kebanyakan yang belum berlangganan dia reject. Aneh kan? Padahal kita mengajak supaya tidak tertipu, kita video call. Ini salah satu contoh yang kita ajak untuk bervideo call. Kebetulan sudah langganan. Sebentar, Wak. Saya lagi live jadi ini orangnya dari mana, Wak? Wak Budi dari mana? Wak Udin? Kuala Tanjung. Dari Kuala Tanjung. Nah, nonton live saya enggak? Enggak, Bang. Ah, coba nonton live saya, Wak Udin bisa nengok ya. Warga Kuala Tanjung Sumatera Utara ya. Ya, silakan. Ya. Jadi ini real, video call ini real, tidak ada rekayasa. Saya lagi nunjukkan cara transaksi, kadang-kadang masih banyak yang meragukan, jadi harus. Yang hitam tidak melar ya, Bang ya. Bang Udin ya. Yang hitam tidak melar. Guys bro, sembari monitor guys bro ya. Yang lagi ikut live saya sembari monitor, beginilah cara transaksi jika tidak COD. Kita memberikan informasi agar agan-agan tidak tertipu dengan cara video call. Video call sama dengan agan melihat langsung karena tanpa ada jeda. Seperti yang saya lakukan dengan Bang Udin di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Sorry Bang Udin, jadi rame jadinya ya. Size 28 pertama tidak melar, motif kantongnya ini ya. Kelihatan nggak Bang? Ya hitam pekat ya Bang ya. Hitam pekat, tandanya ada list ini Bang. Ada list Spanyolnya dikit nih. Ya. Variasinya. Ya ini hitam pekat, tidak melar.
Selanjutnya abang mau slim fit juga yang warna lain atau yang straight cut? Iya, yang slim fit atau yang straight cut? Ya kan dua, ada slim fit, ada straight cut. Slim fit. Slim fit. Nah, ini warna lain slim fit. Ya, ini self fit namanya, Bang. Self fit. Ini sama kayak yang saya pakai. Ya, warnanya ya. Self fit itu sama kayak Levi's 01, ada list ininya, Bang. Kalau di Levi's kan dia di dalam listnya. Kalau ini di luar, mantul kok, kantong samping. Ya, self fit. Kita lanjut, kalau nggak mau, satu lagi berwarna biru dongker. Ya, Ajib. Tampak nggak, Bang? Jelas nggak, Bang? Ya, motif kantongnya, Bang, ya. Halo, Ibu. Apa kabar, Ibu? Ya, motif kantong belakangnya, Wak, ya. Nggak apa-apa, Bu. Ya, biar ditemani abangnya belanja, biar dia... Tapi udah langganan, jadi nggak mungkin tertipu dia. Kecuali belum langganan, kan? Ya, ini Ajib. Slimpit 22, slimpit 28. Slimpit asli 28. Terus slimpit lagi. Kayaknya slimpit lagi kosong 28 ini. Banyak laku. Ini standar. Nah, ini slimpit juga tapi melar dia. Warnanya pun sama kayak hitam. Mana lagi slimpit lagi? Ini 28 semua, cuman slimpitnya jarang, Bang. Slimpit juga 28. Nah, ini slimpit melar, Mak. Nggak mau, Bang, ya? Ini slimpit melar, Bang. Mau. Habis kayaknya slimpit biasa habis, Bang. Tinggal slimpit melar adanya, Bang. Ya, slimpit biasa hanya dua model ini, Bang. Satu biru dongker ini, satu lagi selvet. Ya. Satu biru dongker di sini agak terang dikit, ya. Ah. Ini penampakannya, Bang, ya. Kantong. New article, Bang. New article. Dari mana new article, apa new artikelnya, Om? Artikel barunya dari paku-pakunya, Om. Ya, sudah titanium. Ya, kancing sudah titanium. Ya, itu menandakan new article atau artikel baru. Ya, kalau yang lama kan masih tembaga, kan? Serah. Ini ice blue. Ice blue ini, ice blue ini sama yang kayak saya pakai ini, Kak. Kakak apa? Aduh. Kok dia enggak ini? Nampak nggak, Bang? Nah, tapi ini lebih terang lagi dia, Bang. Lebih cakep lagi, lebih tajam. Selvet namanya. Tapi kalau Abang suka main-main apa di lapangan, cepat kotor. Itu aja sayangnya. Ya, tapi kalau ini biru ya. Kalau yang ini biru, beda dengan hitam tadi ya, Bang, ya. Saya jejerin ya, biar Bang Udin tengok. Nah, ini hitamnya. Nah, ini birunya, Bang. Cantik, Bang. Biru Levi's ya. Biru Levi's. Kantong depannya, Bang. Cakep, Bang. Kantong belakang. Baru masuk. Belum seminggu ini baru masuk. Cuman satu-satunya. Kan di sini begitu, Pak. Di sini kan begitu. Hanya satu-satu. Makanya dia bisa murah. Kalau ada lengkap masih serianya warna biru, warna hitam. Nah, masih seri kita jualnya. Paling 20%, 30% dari bandrol, ya. Karena udah pecah seri selvet ini. Jadi harganya jauh di bawah ini. Selvet tipe tertinggi, Abang tahu lah, ya. Selvet asli. Ya. Ini dia, ini selvetnya, label selvetnya. Ya. Cuman satu warna ini, satu model ini, dan ukurannya pun 28 cuman ini. Cuman ada 2 piece, 28 sama 32. Udah, nggak ada lagi dapatnya. Oh enggak, kan selimpit. Kan selimpit yang bahan biasa cuma 2 ini. Tiga yang sama diambil kan hitam sudah. Kalau ini warna terang, ini warna birunya. Serah Wak Udin. Jadi guys bro, seperti itu guys bro ya. Cara bertransaksi kami ya. Wak Habib Barus di Galang Lubuk Pakam, Ais Udem, salam dari Lubuk Pakam. Nanti salam ku sampaikan dengan apa, Wak Udin ku ya. Lagi live, buka-bukalah Facebook tuh. Biar tengok kita live juga, Wak. Terserah, yang mana kak? Kakak cenderungnya mana ini? Ini biru Levi's. Kan hitam sudah ada. Ini selvet. Selvet aja. Selvet aja ya. Ini 3,5 yang biasa. Kalau selvet beda 25. 375 dia. Barcode soalnya 629 dia.
ya. Nanti saya videokan, sebelum berangkat saya videokan. Ya. Alamat masih ke alamat yang kemarin, Wak Udin? Masih, belum pindah. Belum pindah, siapa tahu beli villa baru kali di Medan kan, kita nggak tahu kan. Atas nama siapa kemarin itu saya kirim? Udin Belko ya, kalau nggak salah ya? Wah, Udin Beko ya, ya, ya. Soalnya nyari di data nanti kan harus nama penerima, jadi langsung keluar datanya di saya. Gampang. Ya, Wah Udin ya, saya video testimoni dulu buat jaminan dulu sebentar ya. Oke. Oke, makasih Wah Udin ya. Assalamualaikum ya. Jadi kayak gitu, Wak, bosku semua di seluruh Indonesia. Wak Habib Barus, mantap. Nongol, lanjut. Nongol, lanjut. Jangan nongol ngilang, ya kan? Ini yang tak sedapnya kayak gitu, ya kan? Ngopi dulu, apa Wak Habib? Langgananku dari Kuala Tanjung tadi, Kuala Tanjung Sumatera Utara. Cuman deh, saya nggak hafal di mananya dia, saya nggak hafal ya. Banyak kalinya lu Pakam, Siantar lah, Bombatunya banyak orang kita situ. Cuman nggak hafal kita satu-satu, Wak. Memori lah, aduh, memorinya udah nggak masuk di ini kita, Wak. Memori handphonenya tak masuk, memori ini juga tak masuk. Sebentar, Wak Habib. Testimoni atau jaminan dari Andri Lois selaku owner dari Gudang Lois kepada Wak Udin Beko di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Slim Fit size 28 Selfit SFL 017E. Jika tidak sama biasa, Wak Udin bisa komplain dan menuntut saya selaku owner ya. Depan sesuai dengan video ini. Jika tidak sama dengan video ini datangnya, Wak Udin berhak melakukan tuntutan hukum dan komplain. Size 28 asli. Kami selalu videokan sebelum pengiriman, menghindari adanya kesalahan. Yang kedua, berwarna hitam dengan kode CFL 381383L1, slim fit asli 28. Ya, jika tidak sama dengan yang kita videokan, kembali Wak Udin Beko bisa menuntut kami ya. Siap berangkat Kuala Tanjung ya. Langsung ya, Wak ya. Nah, setelah kita buatkan video testimoni seperti tadi, lakukanlah transfer agar kami segera mengirimkan siang ini juga. Kenapa? Karena gudang JNT-nya tepat di depan gudang kita. Jadi tidak menunggu tarsok-tarsok, enggak ada. Anda transfer, sat-sat-sat-sat berangkat. Anda transfer tidak pun siang, semalam-malamnya hari, di hari yang sama kita berangkatkan. Gak ada cerita besok-besok, kecuali pihak gudang JNT-nya memang tutup. Jadi kita ada kendala kalau memang dari pihak JNT-nya tutup. Ya guys bro ya, setengah jam berlalu kita sudah bermain, malahan sudah 40 menit ya. Seperti itu Wak ya. Jadi kita salam-salami dulu buat Wak Habib kita, Bang Muhammad Dafa yang chat terus ngilang terus. Berapa saya sudah sebutkan harga, tapi gini, kalaupun Anda tidak berniat, mohon maaf, up dulu Om, kan enak itu. Dibanding diam, tidak ada kelanjutan, ya. Bang Taufik Candruku di Pekanbaru, kayak juragan Pasar Sail ini kan, yang penguasa Pasar Sail nih. Ya, Om Opiku, alumniku ya. Assalamualaikum, Wak Habib, assalamualaikum, Mas Muhammad Dafa, assalamualaikum. Para loiser khususnya seluruh Nusantara, assalamualaikum dan Slim Fit dan Slim Fit Street untuk lingkaran bawah sama ukurannya. Sama, hanya beda di bahan. Slim Fit Street dan Slim Fit biasa, ukuran kaki bawahnya sama, Wak Habib. Hanya beda di bahan. Pinggang sama, kaki bawah sama. Yang saya kenakan adalah Slim Fit Street, ya. Yang saya pakai ini Slim Fit Street, ya. Kaki bawah sama dengan Slim Fit biasa. Siap ya? Oke ya, saya undur diri dulu, pamit dulu. Buat waktu-waktu yang di manapun berada, Sabang sampai Merauke, teman-teman yang di apa daerah timur sana, salam saudara semua sudah ya. Yang di Surabaya, Pemekasan, Bangkalan, banyak sekali. Bang Ahmadi di Lapang Bangkalan juga. Bu Abo, salam loiser Nusantara. Assalamualaikum.